Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ali Falahuddin ya. Oke semuanya, semoga sehat selalu lah ya. Di video kali ini saya akan memperlihatkan ya, ini ada pohon durian yang sudah ditanam usia 3 bulan. Ini sudah bagus pertumbuhannya, sudah mulai keluar cabang dan sebagainya. Seperti ini. Ini sengaja saya ulur ini biar lurus jadinya. Tapi sebetulnya ini ada kendala ya, pemirsa ya, ada kendala. Ini banyak kejadian itu ujung ininya gosong kering seperti ini contohnya. Jadi ujungnya daun ini tiba-tiba kering gosong ya. Nah contohnya seperti ini. Ini udah agak kering gosong ini. Harusnya udah bercabang banyak sekali ya. Udah tumbuh tunas baru seperti ini. Tidak bolong-bolong seperti ini. Oke pemirsa. Jadi untuk analisa tanaman durian yang ini kendalanya itu apakah tercetak apa? Ada kendala yang lain. Jadi soalnya seperti ini. Nah, ujungnya ini rusak ya guys. Jadi dia tidak jadi tumbuh itu tunas daun baru, tapi dia langsung kering. Pak, kendalanya dan juga daunnya tidak hijau-hijau semua, ada yang warna kuning-kuning. Seperti itu. Kendalanya seperti itu. Mau ditanam ini di tanah. Bisa dulu. Ini durian kaki 4 ini katanya. Kaki 4 ya, ya betul ya. Kakinya 4. Saling 4. Nah, ini daunnya banyak yang rontok ini. Banyak sekali. Nah, ini nanti kita akan perbaiki lokasinya. Oke, jadi seperti ini pemirsa. Tanaman itu membutuhkan yang namanya kalsium ya. Juga unsur hara yang baik seperti ini, dia itu kurangnya kalsium dan unsur hara sebetulnya, dan juga stres air karena ini musim kemarau ya, kurang penyiraman. Ini nanti juga akan diperbaiki, disiram biar cepat subur kembali lagi ya kan. Nah untuk tinggi durian ini sudah ada 1 meteran ya pemirsa, ada 1 meteran ini bisa dilihat. Nah ini loh udah tinggi seperti itu. Ini nanti kita juga akan bereskan ini biar semakin rapi ya, tidak ada gulmanya mengganggu seperti itu. Oke ini video nanti akan jadi terbagi menjadi part ya. Ini nanti kita akan part pertama itu membereskan ini semua dulu, gulma-gulma rumput ini, dan kemudian part keduanya kita akan memupuknya menggunakan pupuk apa, seperti itu kan saya caranya di part kedua ya. Seperti ini sayang sekali kalau gosong lagi ini, kita harus merawatnya dengan baik dan benar. Oke pemirsa, saya mendangir ini dulu, diperbaiki. Analisisnya sudah, ini intinya kurang gizi aja lah kalau orang seperti itu, unsur haranya kurang, kalsiumnya kurang. Ya kalau orang kurang gizi kan ya tidak sehat, sama juga dengan tanaman seperti itu. Kita akan merawat ini ya pemirsa. Oke kita akan bereskan dulu ini rumput-rumputnya. Jadi ini banyak sekali sampah yang tidak digunakan. Thank you.
sekali pertumbuhannya ya, karena gizinya durian ini juga diserap oleh ini. Jadi lebih cantik kan. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ya kan? Nanti kan kalau musim hujan airnya di sini. Ini enggak langsung ke akar. Ke sini melingkar ya. Jadi akarnya kan menyebar ke bawah seperti itu. Nah, bisa dipahami? Oke, pemirsa. Kita sudah selesai mendangir ini ya. Perbaiki ya. Nah, apakah seperti ini prosesnya sudah selesai? Belum selesai. Karena tempat saya ini perkampungan ya, di desa. Ini kan digunduk seperti ini. Sudah cakep. Tapi nanti kan ada ayam ya, ada hewan lain. Ini nanti bisa dicakari. Jadi pakai cara apa ya untuk menutupi agar ini tidak dicakari dan tidak hancur lah, intinya ini terbentuk seperti ini saja, itu caranya biar gundukannya cantik seperti ini. Oh ya, ini bisa pakai batu ya, bisa pakai apa itu, debok itu batang pohon pisang. Nah, kita akan memanfaatkan seperti ini pemirsa. Nah, ini ya toh. Ini nanti kita potong pakai sabit dan ditaruh di sini. Dibuat lingkaran sini ya, dibuat kotak lah di sini, nanti bikin kotak biar efisien ini nanti, biar enggak dicakarin hewan. Terus nanti kan kita bisa beri pupuknya. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Jadi ini nanti jangan yang masih hidup seperti ini yang belum berbuah jangan ditebang. Kasihan nanti. Seperti itu di sana kan buahnya besar itu, panjang. Nah, kelihatan kan, saya zoom. Nah, kita memakainya yang seperti ini, yang sudah habis di ini, apa namanya, yang sudah habis berbuah, yang sudah dipetik, kita pakainya yang ini. Seperti itu pemirsa. Sebenarnya kita kembali ke pohon duriannya. Ini jane ini sudah bagus pol loh ini. Posturnya udah tumbuh ranting baru, sudah begar ya, bahasa Jawanya begrak. Ini ranting,
ini ujung. Nah, betul ya. Nah, ini. Ini saya pakai lidi. Karena apa? Ini enggak lurus. Dulunya enggak lurus, terus saya pakaiin lidi ini biar lurus. Kan sayang kalau nanti tumbuhnya dia enggak lurus. Seperti ini pemirsa. Kelihatan ya ini di dangir. Nah. Oke, sip. Oke, ini saya potong dulu videonya. Lanjut ke part berikutnya ya. Ya, ambil sabit dulu dan kita potong itu untuk ininya, untuk di sini. Nah, sip.